Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain ibni mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. اللهم صل على سيدنا محمد قمار الوجود في هذا اليوم وفي يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوم وتلين بها السؤوم وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Hadratul Muhtaram engkang sami kita muliakan sedaya para habaib, para masyayikh, para romo yai, sesepuh bini sepuh utaminipun wonten guru kita sedaya romo kiai Haji Muhsin Al-Kaf saking Gandu, wonten kesupen wonten kiai Haji Labib bin kiai Muharram. Engkang kita doakan mugi-mugi beliau-beliau diparingi kesehatan panjang umur dan apapun yang dihajatkan mugi-mugi dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala. Mboten kesupen malih wonten Kiai Qosim, wonten Kiai Rodi, Kiai Takwim sedaya para romo yai lan ugi jamaah selapanan malam Ahad pagi. Malam Ahad pagi. Engkang mestine malam Ahad apa? Agi. Mestine malam Ahad. Sedaya engkang kawula mulyakaken, alhamdulillah dalam menika kita sarang-sarang dipun kepalakan wonten panggenan engkang insyaallah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Panggenan engkang insyaallah kathah keberkahan. Mergi dipun milai awal wawukan diwawasan wakil sarang-sarang dipun lanjut dengan pembacaan sholawat membacakan sirah sejarah tentang Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa malih kalau menikah berketepatan dengan bulan-bulan yang penuh berkah ini mereka bulan Rajab tepat tanggal 14 Rajab. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi panjang umur, dipun paringi kesehatan, sakit kepanggih kalih bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan, wonten ing taun ngajeng dalam keadaan sehat, dalam keadaan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ora gelem amin. Amin Allahumma. Amin. Wis telat, para kate wis munggah. Ora gelem amin cepet-cepet. Tapi insya Allah sinten tiyange dawuh penima berhadat Habib Nabi berhadat sing roti panjenengan wa waos sapa wonge kok gelem istiqomah sering maos roti berhadat niki dawuh Imam berhadat Habib Nabi berhadat niki becak kapundhute kapundhut khusnul khotimah. Amin. Muga-muga senyawi utange lunas. Iki aku kabeh. Kanca-kanca cilik-cilik yo melu amin. Kowe diutak kok melu amin. Muga-muga barokah roten. Sedaya hajat kita dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala kabeh urusan dipun paringi kabeh. Amin. Kula matur kene napa kula matur sedhik mawon tentang supados kita menika kedah lebih semangat, kedah lebih untuk selalu giat istiqomah muasrati mulhadah. Kuatan setunggal cerita Alimah Mulhadad, Habib Mulhadad mereka ketika niku melampah-melampah kali santri itu kepanggih kali satu pemuda niku main otot niku coro kene ya kita tapi nek coro ini mereka otot itu ya kita main gitar terus kembali gitar wae bosok ini gitar wae berfah gitaran. Kepanggih kakak Habib Abdul Haddad. Habib Abdul Haddad itu jauh. Mas, kau tidak tobat. Mergo seminggu meneh kau itu bakal mati. Oh, okay.
Habib Abdul Hadad iso ndelok kapan mati niku. Monggo saiki kok iji ono. Monggo kok Kiai Qasim iso ngono. Omahe koyo istana to. Lah wong dikandani kabeh koyo sesuk mati, koyo engko karep mati. Kalau wong persiapan kok sampe mati. Nek ada Habib Abdul Hadad koyo seminggu meneh mati. Mulai saiki dan tobato, sholato, pesenan ojo, ngombang-ngombe senereng ngelakoni sholat, ngelakoni sehingga apian-apian damai damo, oke? Kuro purut, tapi asal satu jenengan jamin kuro merbusur dari Allah bisa merbusur dari pangeran dawe yang imam hadat, Habib Abdul Hadat iya, aku sing jamin kue bakal merbusur saya itu seminggu setelah kepati Habib Abdul Hadad niku lari mereka yang mereka meninggal santri ini batu Habib Abdul Hadad mereka jamaah di pondok kali santri ya Imam Hadad niki tiang mer sing wingi kepati jenengan seminggu yang lalu niki wau kang injing niki wau ninggal makih di makam-makam batu terus Abdul Hadad tes ayo kita takziah mereka santri di Jakarta. Habib Abdul Hadad mereka tindak termakbar, tindak tersarian. Sampai ke mereka itu Habib Abdul Hadad langsung lenggah. Beliau nangis, batu nangis, gucek, guyu senang. Nangis malah, guyu malah. Sampai beberapa kali. Akhirnya itu dipotong ketiga oleh santrinya. Yohe guru, kenapa jenengan kok mau tiba-tiba nangis, tiba-tiba guyu? Nangis malih, guyu malih sampai beberapa kali. Ternyata Bapak Hadad Habib Abdul Hadad di kota Dawuh bocah ini mau ditekani karo malaikat. Ditekani karo malaikat ditakoni manrobuka aku orang ini apa disiksa didawe karo pangeran aja kok siksa iku murate Abdul Hadad. Nah itu Abdul Hadad yang ngomong mari kita kasih dolek sama leh guyu kaya Abdul Hadad ditakui sama leh mana biuka sama nabimu orang yang jawab leh apa jere Abdul Hadad sampai beberapa kali akhirnya saya itu sampai beberapa kali di pontang ditakon ditakon kubur ini akhirnya karena piampai sampun dijamin kali Habib Abdul Hadad ini dipon lepasakan sanging azab kubur dilepasakan sanging susah kubur dan melebet dan terus melebet wonten suarga ribut Allah subhanahu wa ta'ala mergi wis dijamin karo Habib Abdul Hadad apa malih kita ngeten ini sering maus wirid-wirid dari Al-Imam Abdul Hadad sing dipun maus bah musim ini insya Allah itu jauh ke Ahlul Hadad bakal pejah-pejah husnul khotimah bahkan Habib Abdul Hadad dawuh kok sampai ketika suatu saat lari rak gelem maca notif Hadad malih niku Habib Abdul Hadad selalu mengingat jenengan ketika maos meskipun jenengan maca sepisan terus lari ora tau maca niku Habib Abdul Hadad ngiling mbek jenengan mangane koyo ngeten iki apa sir keberkahan saking maosan roti Hadad makane alhamdulillah loro kathah sanget jamaah-jamaah rotib utamine pun wonten gandu wonten yang muslimin wonten kathah jamaah pun ingkang sampun nyebaraken pausan rotek wonten Blora menika mugi-mugi Blora menika dipun dadosaken Baghdadun Thayyibatun insyaallah dados kota yang penuh dengan berkah kota yang penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala aja sampai jenengan bosen aja sampai tiba-tiba jenengan males terus mecah koncone ora usah kami meniki kosen orang apa-apa nih ya itu, jajan orang apa-apa nih orang kula dugi orang mau ngopi tok kalau ngopi tok, gak usah teko gak usah orang apa-apa nih manfaatnya apa orang manfaatnya, orang apa-apa nih aja sampai ngerti nih pokoknya yang sakit justru malah dicat kabeh keluarga nih ini wonten bagi bogem pun ini wonten bengi bogem desa mereka ngawet mlebet malih bogem niku kabupaten Malaysia niku nok diwe tak kok tapi ya baru karo
Deteksi petinggi terus. Sampai peng tiga bayi. Wong reno calon meneh sampai mati ya bayi boken terus. Wong jadi karena bayi ini ku teng pundi mawon wonten kiye rodi wonten jam awal dugi teng ngene iki atas dugi selalu dugi. Dan malam hari ini alhamdulillah kita dipotetirakan sarang-sarang mau sotir bagi wonten Kiai Haji Labib wonten bin Kiai Muharrar wonten Pramu Ki niki niki Bapak DPR Panjenengan sedoyo nggih. Ditinggali mboten mau diinceng mau diinceng. Ini Gus Habib, jenengan kan tinggi-tinggi menawa artinya yang poster-poster tok. Ini langsung secara langsung besok Gus Habib. Makanya jenengan ketemu yang gini sate ayam biuro, Gus kalau jamaah kaya kosin. Kalau ini jamaah kalau ini kaya kosin Gus, mesti gratis. Wes, ini wajah Gus Habib di foto kawan lagi di foto. Yes, pokoknya insya Allah kita dongakan Pak DPR kita menikah Gus Habib mungkin-mungkin enggal loko mawon dipun hajataken mugi-mugi dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala. Kan sepindah malih monggo kita sareng-sareng maos maulid. Kita niati makih ketika mahaluki yang tabarukan ganti mahaluki yang jenengan donga wae hajate apa wae donga. Sing utangi akeh donga. Sing ngutangi muga-muga lali tumak. Ketoke guyu kabeh wong kene akeh utangi. Jadi nak pakai pesan, nak pingin panjang umur, bu, utangmu senek. Nek dengar utangnya kek, itu orang bakal mati-mati nek sak duri utangnya kesal. Jadi nek utangmu senek, ben supaya panjang umur. Betul-betul pulau, betul ngokon, ngomal hutang, busu habib kabe. Terus pokoknya baru kaya mahal kiam, nanti ketika mahal kiam, dungu. Nopo mawon sing dihajat no, nopo mawon sing dikarep no, diangan no, dicita-cita no. Muka-muka dipunyai gunakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Di puncaknya pun maulid menikah terletak ketika mangke mahal kiam. Inti dari pembacaan maulid niku intinya niku mangke ketika mahal kiam. Jika sampai mahal kiam jenengan dulu diawiti ganti ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah kaping pitu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah kaping pitu. Acing jenengan dungo. Mestine wonten ngeten, isfa'li fi hajati indallah. Isfa'li fi hajati indallah. Isfa'li fi hajati indallah kabeh iku ora bener. Apa ora? Ora apa ora bangsa. Oke, tak nek ngono ora apa isfa'li fi hajati indallah. Ora usah iku apa-apa kok ya Sayyidi ya Rasulullah kabeh iku acing dungo. Ya Allah, kalau lagi gak ada masalah ngeten, kalau gak ada perkawis ngeten, ini ditarik no, makin ketika mahal. Mungkin-mungkin insya Allah, sepindah malih, berkah majelis galu menikah, kita sedoyo, mungkin-mungkin dipun paling kesehatan, dipun paling panjang umur, sadar kepanggih, bulan roja, bulan syakban, bulan ramadhan, konten kita mengajar dalam keadaan sehat afiat, dan makin sawal, dibuka lembaran kembali, kita fitrah lahir kembali, kados bayi, sing suci, muka-muka, sing awon-awon sing wis kalek-kalek dibuat kabeh diganti-ganti kesehatan. Monggo kita sareng-sareng maos Fatihah kita Fatihah pindahin kangge sedaya para guru-guru kita, para sesepuh-sesepuh kita. Lebih khusus jumatel sedaya para pejuang Nahdlatul Ulama ingkang kebetulan menjang sinten menika satu abad Nahdlatul Ulama. Para pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama lebih khusus datang Sohibul Bandah Lor, lebih khusus Malih, Jumatel, Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Jawa bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Ali bin Muhammad, Ibn Zain Hamzi, Ma'usulihim, Ma'usulihim, Basahib Al-Haddi, Al-Gharif, Ma'usulihim, Ma'ufad Majam Ahli Ma'la, Wa Ahli Zambal, Al-Ali Baqi Khosra, Al-Hadu Syekhin, Al-Maimun Jubat, Wa Jamina Sajana, Ma'usulihim, Ma'usulihim, أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركات في الدين والدنيا والآخرة وأنهم يدخلون نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم على هذه النية ولنة صالحة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا يا ربي خير قدها يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وبارك الكل كنا قدنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من السفر ما تفرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مخنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Thank you.
صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sekalipun makhluk diam, kita sarang-sarang mendengarkan sambutan dari beliau, Bapak DPR kita, Gus Kiai Haji Labib, Jumatan Paling Depon, Diponatur Agung Sumonggo. Soal Nabi Muhammad. Salam. Berdiri Gus, biar orang tahu. Cuma mau Gus. Ya cuma Gus, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'da. Yang terhormat dan yang kami hormati Al-Habib Ahmad Zainal Abidin Al-Jufri serta Syekh Jauki Al-Faqih serta Kiai-Kiai mobil khusus Kiai Muksinin Al-Kaf. Ini sepertinya tidak apa, sepertinya tidak Habib tapi namanya ada Al-Kafnya. Jadi sangat apa, sangat apa namanya, kental sekali dengan habaib, karena habaib itu pelannya itu juga ada, Al-Kaf itu juga ada. Ya Muhsin ini tidak hanya terkenal di Gula saja. Dan kiai-kiai yang lain semua yang kami hormati, ada Kiai Kosek, ada Kiai Roti, dan kiai-kiai lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Sahibul Bait, Bapak Kiai Kosek, dan juga tidak lupa hadirin hadirat yang malam hari ini hadir atau mengikuti acara lapangan Roti Tuhadat. Semua yang kami hormati, semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya pakai bahasa Indonesia karena Habibnya itu juga pakai bahasa Indonesia, biar sedikit ada bedanya lah. Biasanya saya itu sambutan pakai bahasa Jawa, ini pakai bahasa Indonesia, nanti campuran Jawa. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di acara yang saya yakin ini adalah acara yang barokah, karena di acara majelis ini yang dibaca juga luar biasa, yang datang juga luar biasa. Ada Habib Zain, ada Habib Muhsinin, ini luar biasa semua. Dan saya tidak hanya insya Allah, saya yakin ini majelis yang barokah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Salawat setelah salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat. Amin Allahumma, amin. Pertama-tama kami menyampaikan rasa syukur saya, rasa bahagia saya bisa hadir pada malam hari ini, yang mana saya bisa mengikuti deleke orang-orang yang luar biasa, mulai dari rumah saya, walaupun saya itu tadi ada kecaman sedikit. Setelah saya jadi dewan itu saya tidak pernah mengganggu lagi, karena sedikit tapi itu gak apalah ya. Tapi ini mengingatkan kami nanti suatu saat nanti saya akan suatu terganggu, karena beliau ini diakui atau tidak diakui, beliau itu adalah senior saya, senior pada waktu saya itu di Sarang. Jadi kadang-kadang saya anggap senior, kadang-kadang saya anggap bodoh santri nih. Iya, iya, musimnya. Karena apa? Saya juga alasannya logis, loh. Sana itu kan dapil 5, lah. Dapil saya itu dapil 1. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa nderekaken beliaunya di acara Roti Pang ini. Walaupun secara awalnya itu saya mulai tahun 2016.
Itu saya pernah mengikuti rotibannya beliau di masjid dan di sana yang diikuti ribuan orang. Artinya bahwa saya itu kalau punya hutang itu saya tidak punya hutang, karena juga pernah mengikuti roti banyak beliau pas waktu tahun 2016, saya ingat, dan fotonya sekarang masih ya. Linda, saya sangat-sangat bersyukur di Bogorojo ini sekarang sudah ada jamiah roti kulhadat yang tadi sudah disampaikan Habib Zain bahwa keutamaan roti kulhadat itu luar biasa. Kalau di Khosim itu tidak roti bulhadatnya, tapi wirdul latifnya yang dibaca setelah maghrib sama setelah subuh. Tapi kalau diganggu itu roti bulhadat, kalau di Khosim ini wirdul latifnya. Tapi sama-sama yang apa, yang menyusun itu adalah Al-Habib Alawi Al-Haddad. Ini sangat terkenal sekali di Yaman, karena saya juga pernah di Yaman juga walaupun tidak genap 1 tahun, hanya 10 bulan itu saya itu di Yaman. Saya juga merasakan suasana sana, merasakan sakralnya di Yaman saya juga pernah. Dan di sini alhamdulillah yang membaca rotinya bukan saya, tapi sudah diwakili Yemus ini. Mudah-mudahan saya itu berdoa, mudah-mudahan saya bisa kesana lagi sama Yemus ini. Bisa ziarah di Zambal, bisa silaturahim di habaib-habaib yang ada di Tarim Yaman ini. Ini yang saya impikan, mudah-mudahan ini yang hadir di sini bisa ziarah di sana. Amin Allahumma, amin Allahumma amin. Dan saya ini nanti juga tidak bisa panjang lebar dan tidak bisa berlama-lama di sini, karena saya di sini juga disabotase Kiai Qosim. Harusnya malam ini itu saya acara sholawatan di Kekeringan. Nggih, kula disabotase Kiai Qosim, harus mampir di Bogorjo dulu. Tidak boleh di Kekeringan dulu. Jadi nanti saya tidak bisa lama-lama dan kula nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya. Mudah-mudahan ini Kabupaten Blora ini dengan adanya jamiah roti kulhadat hajat ini, mudah-mudahan Blora banyak tambah lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Khususnya di Bogorjo. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Tidak lupa ini Pak Lurah juga didoakan. Didoakan mudah-mudahan biar ini selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kemudahan tugas-tugasnya, perjalanan beliaunya, dan selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi masyarakat Bogorjo. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiqun ila ma yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wawancara yang disampaikan oleh Gus Nabi intine aku lari ke sapi di capek. Ini intinya ngomongnya. Jadi tak saring-saring ke bawah sambutannya cerita nih aku ini DPR. Sopir yo ngelot mana, coba semana. Gus Lapid ini juga senior saya di sana. Saya itu di momok Gus Lapid di sana. Iki nggih semenjak jadi DPR lebih nih gini pulang ke pagi. Iki muka-muka yo dobel beberapa tahun. Amin. Kalau kita beri kita panggil dia. Semoga insya Allah. Makai batu lagi. Moga sarang-sarang solawatan paling tergene mudi. Keteringan. Dua sarung orang. Wonder. Tarik nilai jalur DPR atau jalur petinggi. Nek orang warga ni pengen solawatan si tanggung jawab ni gua petinggi. Di petinggi yang motor lorot atau lorot. Ngobar ini sholawatan meneh, kita lanjut lagi nanti sholawatan. Memang di jarang si TikTok lagu-lagu sholawatan ben Kiai Qosim undang meneh. Nah ini kan Kiai Qosim kan aji mumpung ini aja. Jadi mumpung kalau lewat kali ke Sabib deh gak ngomong ini di sabotase. Tapi insya Allah majlis ini kok yakin majlis ini kan penuh dengan berkah. Baiklah mahal kian lagi ditutup doa oleh Kiai Qosim. Kiai Qosim dari itu bagian diri. Kalau sampai ngotot Kiai Qosim ini ngotot Gus Lapid pulau ini karena Kiai Qosim cinturung dulu, makanya Kiai Qosim cinturung.
Kula suwun lakih sing jalan-jalan bapak-bapak mlebet sedaya sing estri-estri aja adat mendekat. Biar kita angsal keberkahan sampai mahal kiam sepindah maneh jaluk apa wae sing karno apa wae hajat insyaallah mugi-mugi ditokal kula Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fataz al-arshu darbahu wa istibshara wa zada al-kursi haybatahu wa waqara wa amtalati samawati wa anwara wa darajati sallallahu alaihi wa sallam 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 sallallahu alaihi wa sallam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.